Hai sahabat baling-baling, kembali lagi di channel Altafsit. Kiku. Kali ini kita mau membersihkan atau mencuci baling-baling dan kipas angin, guys. Kalian ingat nggak? Kita kan abis grebek kipas angin di pasir. Jadi baling-balingnya penuh dengan pasir. Nah, ini dia airnya, guys. Nanti kita cuci di sini ya. Lalu setelah dicuci kita taruh di kardus ini. Wah, Altaf cuci tangan. Iya. Biar bersih. Sekarang langsung aja kita mulai, guys. Oke, kita ambil baling-baling berwarna pink. Kita masukkan, guys. Wah, dia sudah terendam air. Kita gosok-gosok. Kita gosok-gosok. Oke. Wah, kertasnya luntur, guys. Ayo kita letakkan di atas kardus. Selanjutnya, yang mana ya? Oh, ini dia, guys. Ini ada banyak pasirnya. Kita masukkan ya. Wah, kita bersihkan, guys. Oke, selesai. Altaf letakkan di sana ya. Yeay. Lanjut, guys. Kita bersihkan yang baling bilah 3. Wah, banyak pasirnya, guys. Oke, kita celupkan ke dalam air. Kita gosok-gosok, guys. Digosok-gosok biar bersih. Oke, Altaf taruh di sana. Yeay, udah bersih. Kita ambil yang bilah 5. Oh, ada kotoran pasirnya, guys. Kita celupkan. Oke. Dikucek, dikucek, bilas. Lanjut, kita letakkan di kardus lagi. Yeay. Sekarang pilih yang mana ya? Wah, baling-baling warna merah. Banyak sekali pasirnya. Yuk kita masukkan, guys. Kita gosok-gosok. Kita celupkan. Yeay, bersih. Ayo Altaf, letakkan lagi Altaf. Sudah. Waduh, jatuh. Oke. Sekarang kita cari lagi ya, mana ya? Oh, ini. Ini kotor banget. Ini bilah 5 lagi. Iya, ini bilah 5. Kita masukkan ke dalam air. Kita kucek-kucek, guys. Ya. Kayak baju ya? Iya. Baju. Oke, kita taruh di atas kardus. Wah, udah dapat banyak, guys, yang udah bersih. Yang kotor masih banyak nggak ya? Oh, ternyata masih banyak. Kita ambil lagi yang bilah 3. Itu sandin. Oh, ini sandin ya? Oh iya, kan baling-balingnya dikasih nama sama Altaf. Jadi ada namanya, guys. Itu tadi namanya sandin. Yang sare roke itu udah dicuci. Oh iya. Ini, wah, kotor banget. Tuh, kotoran pasirnya. Kita celupkan. Bilas. Bilas, bilas. Wah, kertasnya rusak, guys. Nanti kita perbaiki lagi ya. Kita tempel-tempel lagi pakai kertas. Oke, kita letakkan di sini. Wah, setelah ini apa lagi ya? Jaring-jaring atau jala. Ini, guys, kotoran pasirnya. Ayo kita masukkan ke dalam ember berisi air. Berisi air. Iya, kita gosok-gosok. Kita gosok-gosok. Kita bilas. Kita bilas. Bersih deh. Bersih deh. Ayo kita letakkan di atas kardus. Apalagi ya, guys? Wah, ini baling bilah 3. Manis yang ku.
Oh, ini namanya Shanko, kata Altaf. Ini ada namanya, guys, dikasih nama sama Altaf. Oke, Shanko udah bersih. Taruh ya. Mana lagi ya, guys? Wow, baling-baling merah. Merah gelap. Iya, ini kotoran pasirnya. Celupkan, celupkan. Wah, diobok-obok. Yeay, bersih. Oke, kita letakkan lagi di atas kardus. Altaf taruh di sebelah sana, yang sebelah sini udah penuh tuh. Iya, benar di situ. Oke, lanjut lagi guys. Sekarang kita ambil yang baling-baling bilah tiga warna orange. Tapi warnanya udah rusak guys. Tuh, lihat. Ayo kita cuci dia guys. Kita masukkan ke dalam air. Celupkan. Gosok-gosok bilas. Wah, sampai bersih ya guys. Oke, Altaf, sudah selesai. Taruh lagi di atas kardus. Nah, selanjutnya apalagi ya guys? Oh, ini sepertinya baling-baling deka. Masih ada jalannya. Nah, yang ini tidak kita celupkan ke dalam air ya guys, soalnya masih ada bagian mesinnya. Jadi kita lap pakai kain biar nggak rusak ya guys. Nah, kita lap sampai bersih. Setelah itu kita kumpulkan lagi, kita letakkan di atas kardus. Hore, hore. Mana lagi yang belum? Oh, ternyata kipas angin hijau. Kita lap aja ya guys. Kan di dalamnya ada mesinnya. Masa kita celupin air, nanti jadi rusak. Ayo bersihkan semua bagian-bagiannya guys. Jangan sampai ada pasir yang masuk ke dalam. Bagian kakinya, kabelnya. Oke, sudah selesai. Altaf taruh di atas kardus biar terkumpul. Yeay, kita sudah selesai mencuci. Baling-balingnya sudah bersih guys. Nantikan keseruan kita berikutnya. Altaf Sidkiku pamit undur diri.